Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP LDII menghelat rapat koordinasi secara daring. LDII menilai komunikasi merupakan hal yang sangat vital bagi pergerakan organisasi. Ketua DPP LDII Koordinator Bidang KIM, Ruli Kuswahyudi mengatakan, pada era digitalisasi peran media sangat strategis dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh LDII di berbagai daerah. Dengan pemberitaan yang masif, masyarakat dapat mengenal LDII lebih dekat melalui website dan YouTube resmi LDII. Kedepannya dari hasil rakor salah satunya kita akan pengembangan konten. Jadi pengembangan konten itu kita banyak mendapat masukan konten-konten apa yang sebenarnya diinginkan dari netizen dan juga oleh grassroots warga LDII seperti apa. Lalu yang kedua kita akan mengadakan juga pelatihan. Pelatihan ini sangat diminta oleh daerah-daerah supaya ada pemerataan pengetahuan, pemerataan wawasan sehingga kualitas dan kuantitas dari yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam mengelola organisasi sangat dibutuhkan. Mereka dinilai lebih mumpuni dibandingkan generasi tua dalam menghadapi era digitalisasi seperti saat ini. Ruli Kuswanyudi berharap peran generasi muda di daerah-daerah supaya ditingkatkan, agar kualitas dan kuantitas pemberitaan akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.